pertama untuk segera kan, kita ada Taman Seribu Bunga di Melaka. Jadi sini pun banyak hasil produk bunga dikeluarkan. Kita boleh dengan segera kongsi, cantikkan lagi taman tu dan boleh jual produk bunga. Baja pun sini dah ada, boleh jual baja, boleh jual bunga. Lepas tu kita boleh commercialize produk ini dengan lebih baik. Sebab Taman Seribu Bunga dalam 17 ekar, campur 9 tu 15, dah dekat 30 ekar. Yang itu yang segera boleh kita lakukan. Kedua, saya ingat dalam bidang sains kesihatan, sebab kita banyak orang bincang tubuh pusat kanser di Melaka. Jadi saya tengok USM pun ada kepakaran, rupa UPM pun ada. Jadi kalau UPM, UTM dengan USM boleh kerjasama, pakat. Saya pun dah dekat dengan Dr. Adik, pencerah saya dulu. Dia kan pengurusi sebagai para USM. Boleh tak kita duduk bertiga buka satu pusat kanser di Melaka, di Hospital Putra. Tak jadi Melaka, ada Hospital Putra. Yang kedua, dalam bidang farmasi ataupun fisioterapi. Bukan farmasi, fisioterapi. Banyak keperluan, banyak orang kena stroke. Dan yang ketiga tadi, dalam bidang plastik surgery. Melaka ni pusat pelancongan kesihatan. Jadi memang boleh kita lakukan bersama. Dan banyak lagi yang kita boleh kerjasama. Saya tengok tadi banyak produk pertanian di sini yang UPM buat dah pun dijual. Ya, ada juga yang kat Melaka ni mat-mat ni, macam DMR sini ada juga Putra Mat kan? Ya, Putra Mat. Jadi kalau boleh kerjasama barang-barang tu, kita criss-cross lah. Barang yang keluar kat Melaka, antara sini dan sini, antara kat Melaka. Universiti Malaysia ni bagi bab pendidikan, mengajar, tak ada masalah. Untuk produce student, untuk produce professor, dan tak ada masalah. Masalah kita sekarang adalah mengkomersialkan semua ilmu pengetahuan kita. Kalau ini boleh kita buat, saya percaya Malaysia boleh melafasi lah untuk capai taraf negara maju.